الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Sedangkan yang mulia Allah Subhanahu wa taala nilaikan kedudukan ke manusia ini dengan agama dan dengan gerejanya. Tidak agama Allah tidak nilai kedudukan ke manusia ini dengan mata benda dunia, dengan perkara-perkara dunia. Bukan kata orang itu mulia, tinggi, mahal di sisi Allah Taala, lebih banyak dia. Orang lebih banyak jadi maha, jadi mulia di sisi Allah. Dia kekayaan ni bukan menunjuk kata Allah mulia dah. Kemiskinan seseorang itu bukan menandakan Allah menghinakan orang itu. Tidak. Dan Allah Taala tidak kira nilai manusia ni dengan perkara dunia, pangkat dunia. Jadi tu, jadi ni. Orang ada bubuk suti dunia ni. Kerana mereka menyeka bila boleh duduk situ, oh sedap. Di belia, orang pakat belia. Kerana orang manusia kita ni, ia kira nilai manusia sama manusia ni dengan mata benda, dengan perkara dunia. Di sisi Allah, sikit pun tak. Sekali pun tak ada kata. Allah menilaikan manusia ini dengan agama, dengan iman, dengan amal, dengan kerja dakwah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling lebih sekali mulia kamu di sisi Allah, orang yang paling sekali takwa kepada Allah. Itu. Orang banyak takwa pada Allah, takut pada Allah. Lama-lama takwa, boleh taat Tuhan dengan sempurna. Boleh buat belaka, Tuhan suruh. Boleh tinggal belaka, Tuhan lagi. Itu takwa. Kalau boleh lihat itu, kedudukan paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Macam-macam janji dengan takwa ni. Dengan sifat takwa tu macam-macam pula tiap janji itu bukan senyap tu. Dengan iman macam-macam. Allah jaga orang beriman. Allah bantu orang beriman. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami ni. Allah kerja dengan inna ni. Kalau orang ngaji balaghah tahu inna ni tak nak menyungguh. Jadi bukan kata, kata Tuhan nak ulang. Dia sungguh pasti. Kami tolong. Oh, kita pun dah. Gajak dengan perkataan takdir. Sungguh. Mesti kami tolong orang jadi rasul kami. Tak kita nak di rasul. Wallazina amanu. Juga orang berimai tu. Fil hayati dunia. Dalam masa hidup dunia ni Tuhan tolong dia. Wa yawma yakumul ashad. Dan pada hari berdiri saksi-saksi. Yang ini hari akhirat. Tuhan tolong juga. Di akhiratnya tolong di Tuhan. Duduklah dunia ni tolong di Tuhan. Manaklah anak lagi. Lain pada tu Tuhan tak tahu. Ya janji pedas. Kedudukan tinggi jadi besar ni. Dengan agama, dengan kerja agama. Alladzina amanu. Orang beriman kata Allah. Wahajaru. Dan dia hijrah bukan beriman di rumah semata.
Wajahadu fi sabilillah, dan dia mujahadah di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, harta dia, diri dia mujahadah di jalan Allah. A'zamu darajatan indallah, paling besar derajat kedudukan dia di sisi Allah Taala. Gitu. Ni sebagai kita buat hening-hening teguh meneguh ni, jangan berhenti ni. Jadi maksud hidup benda ni ni. Kejar Allah jadi maksud hidup. Maksud hidup kejar Allah ni bukan degalah baik tak gelek-gelek, bukanlah dia ada tertik dia, cara nizam dalam kejar Allah ni. Bukan pakat tak hadup pos kara dah dakwah. Bukanlah dakwah. Tu bukan dakwah lah, tu khainat dakwah. Dek. Buat khainat dakwah lah tu. Tak mau kerja apa. Oh, kita kerja main buru dulu. Dek. Lagi lagi ada beberapa orang Thai kita ke, dipanggil di zaman Hadraji. Hadraji sendiri panggil kita apa ke, kali mana tujuh orang juga lah. Masuklah bilik khah. Tanya, tanya, duduk mana lah, mana lah, mana. Suk tanya kerja ke apa. Ada kartu kita lah, banyak orang tanya dakwah. Jadi tak kena nak kandak ke semua tanya. Dia dakwah yang kata, dah tak ni. Tanya kerja ni, kehidupan kerja gapo? Tanya kerja, maknanya orang dakwah ni ada kerja juga. Bukan kata dakwah ni pakai pejam mata dengan dunia. Tak. Jangan boleh tinggal syariat tu. Syariat, usaha, ikhtiar tu, syariat tu. Awak kata boleh hakikat yakin, kata Allah belaka dikawai. Tak amal syariat. Kenapa? Orang amal hakikat dengan tinggal syariat, tazandaka, ulama kata. Jadi zindik. Jadi murtad boleh jadi orang itu. Dek. Orang amal syariat dengan tidak ada hakikat, hapo, kosong, sun, tak ada boleh pun. Syariat amal cukup. Semaya tak tinggal. Tapi hakikat semaya tak ada. Hapo. Orang amal hakikat tak ada syariat, zindik, tazandaka. Wa man jama'a bainahuma, siapa hipung kedua-dua syariat lagi hakikat lagi, faqad tahaqqaqa, maka orang tu hak sungguh. Kita hari ni duk bergerak, duk kacau, duk usaha ni, nak boleh dua tu hipung duk kita. Syariat ada, hakikat ada. De hakikat iman, hakikat amal, hakikat semaya, hakikat agama ada dalam kehidupan kita. Bukan ada rupa zahir saja, taklah. Ada hakikat. Ya, amalan tolakkan, dorongnya, tekannya daripada iman yakin. Amal kita amal dengan hukum Allah Taala tu mari dano nya tolak. Nya tekke daripada iman yakin tu tekke bangun kepada amal. Dia iman-iman ni dia ada satu rasa. Azam masuk dalam azam. Kalau nak banding rasa ni, kita nak mudah puak kita reti ni, lapar. Sebut kata lapar ni, biasa kenyang belakang tak? Nak wayak ni, nak tafsir lapar lah. Wayak kata lapar, puak kita biasa mengalami. Biasa rasa lapar ni. Lapar ni bila dia masuk dalam diri kita, jadi ada lapar. Lapar tu, satu kekuatan. Tekeh tu dia bangun cari makan. Dan umur dia nampak kaduh ni, ada orang yang nak setakat kita. Dan nama-nama nampak kadun, aku lapar, aku lapar. Itu dia layak. Lapar tu satu tekan ni, tua dia tu, bangun cari makan. Iman ni, dia masuk dalam zam hati dia tu, nyetekan tua dia bangun amal dengan hukum Allah. Dia tak lain. Dia ada satu kekuatan dia tu. Banding lebih mudah kita sikit, macam lapar tu lah. Dek. Buat kita ni tak faham. Dengan agama ni, dengan kerja agama ni, kita dapat taqarrub, rapat diri dengan Allah. Kita ni pasal tak reti ni. Buku taqarrub, rapat dengan Allah Taala ni. Kurbah yang paling besar, pendampingnya kita dengan Allah paling besar, agama dan kerja agama ni.
Kita ni tahu kalau rapat dengan api dia ada kena. Panah masuk dekat api panah. Masuk dekat dengan air condition sejuk. Nampak? Rapat dengan bini tak lama beranak. Oh, ya reti sangat kalau haklah tu. Tapi tak reti buku rapat dengan Allah ni, ya tak reti. Jadilah mana orang tu kalau ada taqarrub ila Allah. Dia senok tak ada dah. Nak pergi banding keserenakan, kesedapan dalam hidup, ketenangan dalam hidup, nak pergi banding dengan nikmat orang dapat taqarrub ila Allah. Gak agama dengan kerja agama ni kita dapat taqarrub ila Allah. Rapat dengan Allah. Dengan semayan, rapat dengan Allah. Dalam sujud mana tu? Kau teruk lagi, rapat sangat dengan Allah Ta'ala. Tak ada delay dah, tak ada tabir dah. Asal dia jangan masukkan benda-benda makruh dalam semayan dia. Rapat dengan Allah. Sabit tu dalam hadis riwayat kata, kalau kamu sujud, main sunat lah, main ma'ah, tak boleh lah, tak ada. Nah sunat tu belah sujud doa tak lah. Kalau semayan jemaah pun ada dia tu imam tu mesti kebal sikit sujud dia. Kebal sikit dia. Kita pun baca tasbih sujud tu cukup dah 2-3 kali kita katakan dah. Nampak dia masuk doa lah. Kalau boleh doa untuk umat dalam tu. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan amma. Doa untuk umat. Jadi kita tak kena minta dari kita masuk dalam tu juga. Orang minta uri ke orang umum cara umum, dia sendiri itu dalam riwayat kata pasti dia dapat habuan. Jadi kupik sangatlah buku doa ni. Minta doa uri ke orang. Ikut ramah. Jadi kita sedara ramah. Allah Ta'ala mudah menerima doa umum. Lebih daripada doa khusus. Doa kita tu. Ya Allah, aku kat aku jadi gini. Aku kat aku jadi. Aku semata. Deh. Taqarrub ila Allah. Ta'aluk ma'Allah. Dengan agama ni kita ada hubungnya dengan Allah. Nak berhubung dengan Allah bukan boleh berhubung dengan barang lain. Ta'aluk ma'Allah, taqarrub ilallah, dan dengan agama, dengan kerja agama ni dapat ma'iyatullah, Allah bersama-sama. Mana bantuan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, berkat Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Siapa Allah Ta'ala prakat iklah dalam Quran kata, inni ma'akum, sesungguhnya aku ni Allah ni bersama dengan kamu. Bah tak serenak ke? Lai iklah, lai prakat, lai witahu kata aku. Inni ma'akum la in aqamtumus shalah, kalau muni mendirikan solat. Imamun al-Ghazali, Imam Ghazali kata mengenapa hai aqamtu la in aqamtumus shalah, mu mendirikan solat. Tu hai tak guna kata la in addaitumus shalah, kalau muni menunaikan solat. Dia bertekah dua tu, tunai sembahyang dengan mendirikan sembahyang. Dua perkataan ini sama-sama semayah belakang, tunai semayah, semayah. Mendirikan semayah pun semayah. Tapi dua perkataan ni bertekah. Orang menunaikan semayah ni, dia terkebir Allahu Akbar. Dia baca, boleh satu rekaat, habis waktu. Tunai, tak jadi qada. Boleh sekaat, semayah empat rekaat, boleh sekaat dalam waktu. Habis Zuhur masuk asar. Tiga rekaat lagi semayah Zuhur dalam waktu asar. Orang panggil semaya tunai. Kerana dia dalam waktu satu rekaat. Ulama fiqh banyak kata jadi semaya tunai. Tak jadi semaya qada. Tapi nak masuk dalam aqamtumus shalah dah. Imam Ghazali banyak kata nak panggil aqamtumus shalah. Mendirikan solat ni kena semaya berjamaah. Di masjid tempat azan diazankan. Kenapa nak jadi iqamatu solat, mendirikan semayah itu termasuk sah. Kalau semayah seorang mana sah? Sawu sufu bakum, sama olehmu akan sah kamu.
fa inna taswiyata subuh kana wisamo sah tu min iqamati shalah dalam riwayat ade. Setengah dari riwayat ade lain kata min tamami shalah. Samo sah tu setengah daripada iqamah mendirikan sembahyang. Sah tu masuk dalam iqamah mendirikan sembahyang. Di zaman Nabi, sore pun tak apa-apa. Orang tinggal semayang jemaah. Orang munafik, orang beri mewah lolok, mari juga. Kita tak ada munafik dengan buku email ni, dengan alat-alat yang suruh belakang. Tapi tak mari semayang jemaah. Boleh jadi ke? Boleh jadi ke? Di Madinah, di zaman hidup Nabi SAW, di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, di zaman Umar Al Faruq radhiyallahu taala anhu, semua ni jaga sembahyang Jumaat dengan sekuat-kuat, dengan sekerah-kerahnya, dengan sungguh-sungguhnya. Semua 100% selalu. Tak ada ketinggalan siapa. Mereka jaga. Mereka faham nilai harga yang Allah letak dalam amalan agama. Dalam semaya berjamaah. Hingga Imam Ghazali kata nak panggil alladzina yuqimuna shalah. Orang berdiri ke semaya ni. Orang mendiri ke semaya iaitu dengan semaya jamaah. Tidak itu tak panggil masuk dalam ada ussalah, orang menunaikan solat. Yang bertekah dua tu. Kita ni kena niat weh. Niatlah ana nak jaga semaya jamaah sampai mati. Bukan nak jaga diri kita saja, jaga, pergi cari orang, pergi ajak orang, pergi kecek dengan orang, beritahu ahamiyah, kepentingannya, penting sangat semayang ini dengan berjamaah ini. Hingga sapawi masuk dalam hati semua ahamiyah, kepentingan semayang jamaah ini masuk dalam hati orang-orang beriman semua di mahalah kita. Hingga kita nak tengoklah satu masa ni orang jaga semayang jamaah lima waktu ni 100%. Kira kata hak payah sekali semayang Jumaat subuh. Subuh tu boleh sama dengan hari Jumaat tu. Kampung mana nak jadi dulu ni? Mahalah mana nak jadi dulu ni hari ni? Kalulah tu berjalan semayang ni, boleh tengoklah kampung tu apa Allah Taala akan buat dengan melalui rahmat yang sangat besar di kampung tu. Madinah dulu jadi setara tu tu. Kehebatan. Kemuliaan Allah Ta'ala angkat derajat orang Madinah tu naik sampai ke tapak lek. Sampai ke makhluk lain, Allah menundukkan segala makhluk ni kepada mereka. Tanah, air, api, angin tunduk kepada sahabat di zaman mereka. Buku kuat jaga semayang. Semayang tiada agama. Semayang ni Nabi banding supaya dengan kepala kepada jasad. Kedudukan semayang tu, kalau nak banding tubuh manusia sore ni, semaya di mana? Kepala. Kepala hebat, mulut di situ, hidung di situ, mata di situ, telinga di situ. Orang dah berjangok ke banyak, kata-kata kepala lah. Dia beli kering, bukan dia lama ke punggung. Dia. Mana Nabi ni, nak umat ni pahal kedudukan semaya tu begitu tinggi. Jangan buat main-main dengan semayang. Sehingga Nabi sebelum meninggal dunia, dia lagi pesan kepada umat. As-salah, as-salah. Wa ma malakat aimanukum. Jagalah semayang. Jaga semayang. Nabi ulil. Dan jaga hamba saya kamu. Ulama bagi penjelasan. Ucapan Nabi dua perkataan ini. Suruh jaga semayang, suruh jaga hamba saya. Dua perkataan ini merakumi semua agama. Ya, Nabi kecek cepat, orang panggil dalil. Pandau ya, tapi masuk semua agama. Kenapa? Karena agama ada dua. Ya. Satunya hakullah. Hakullah. Hak Allah Ta'ala. Hakullah nombor satu, semaya ini. Kalau orang boleh jaga hakullah nombor satu, semaya ini, hakullah banyak lagi itu. Segala hukum ahkam agama Allah Ta'ala nyeserok di semayang mari duduk dengan orang tua bilici. Kalau jaga dan semayang dengan sempurna, dengan kesungguhan, hak lain lagi seni.
Yang kedua dalam agama hakul adam, hak anak ada, hak manusia. Gak Nabi sebut manusia paling rendah sekali kedudukan derajat dia, hamba. Kalau orang ni boleh jaga hamba, orang bukan hamba ni, dia boleh jaga lagi kerana orang tinggi pada hamba. Hamba lagi dia boleh jaga. Hamba ni milik dia, boleh jual, boleh gagal. Yeah. Tapi kalau boleh jaga orang derajat tu setara ni boleh jaga juga. Maka sepon dengan dia, tidur pun sepon dengan dia lah. Mana tempat tidur, dia selimut dengan gapo. Hamba dia pun selimut, dia makan gapo, hamba dia pun makan tu. Jaga, hormat kepada seorang hamba dia duk milik itu. Anak ada hak paling rendah. Anak ada hak tidak bukan hamba ni, dia lebih lagi. Hak nombor satu, anak ada hak kena jaga, hak saya sebut, totok. Tujuh kah, mokpok. Wa bil walidaini ihsana, dengan dua ibu bapa kamu hendaklah kamu buat jaksa budi baik. Kena buat jaksa baik semata, di segi kata-kata kecek pek, di segi perbuatan semua jangan ada sikit besar belu roma pun menyakiti orang tua kamu. Wala taqul lahumā, oh jangan mu kata ke ibu bapa kamu, oh putari. Wa qul lahumā qawlan karīmā, mu kena kecek dengan ibu bapa kamu akan cakap yang mulia, hormat. Dalam kecek pe apa tak leda. Hak nombor satu anak ada, hak nombor satu mapo. Tapi Tuhan tak sebut hak nombor satu. Tuhan sebut hak bawah. Kerana orang kalau boleh jaga hak bawah, hak lain itu dia boleh jaga. Hak anak ada. Jadi tuan-tuan yang mulia, yeah. Dengan agama, dengan kerja agama ni, alat-alat nilai kedudukan manusia ni. Nak jadi mulia, nak jadi berjaya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Orang berimeh, dia hijrah, dia mujahadah di jalan Allah, harta dan diri orang itu paling besar derajat dia di sisi Allah. Nak jadi orang yang jadi besar derajat di sisi Allah, ramung tiga perkara dalam masa hidup kita ni. Iman dan ambil iman tu geramung dengan hijrah dan mujahadah. Hingga ada riwayat ambil dengan bayar lah. Katanya masa Nabi duduk di Mekah, duduk turun ayat Quran hak Makkiyah turun di Mekah ni, tak ada Tuhan panggil ya ayyuhallazina amanu. Dia orang beriman. Tekah duduk Mekah tu kalau nak panggil ya ayyuhan nas, panggil manusia kerana iman tak sempurna lagi. Bila hijrah pergi ke Madinah tu baru turun tu ya ayyuhallazina amanu. Kalau bunyi ya ayyuhallazina amanu, ayat tu madaniyah, ayat yang bahasa Madinah. Kerana sempurna iman dengan hijrah ni. Tak boleh jadi orang beriman sebenar. Bukan iman kecil, iman hak masuk dalam zauq, dalam hati, syauq. Turun masuk dalam syauq, cinta kepada Allah dalam hati itu. Kena ada mujahadah. Tak boleh benar-benar ini kena mujahadah. Sahabat seluruh setara mana mereka mujahadah dengan agama ni. Nabi sendiri mujahadah, sahabat-sahabat mujahadah, ulama-ulama ahlillah, al-arifu billah, orang-orang arif dengan Allah, kena Allah sungguh, banyak mereka mujahadah. Okay. Kerana mujahadah inilah janji daripada Allah, pimpin ni Allah Ta'ala ada dalam ni. Wallazina jahadu fina, mereka yang mujahadah di jalan kami, di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, mesti kami tunjuk pimpin mereka itu di jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Apa lagi kapa tak ingat? Itu. Ada janji dalam mujahadah. Ada janji dalam hijrah. Umat ni kalau ambil belakang dua tiga perkara ni, hidup sekali belakang ni dek. Kata hijrah, hijrah tu bukan kata galah baik hijrah semata, tak juga.
kan, bukan menjadah ni. Pakar-pakar teruk selalu, pakar tak ada cara kepada pendak juga. Dia ada buat rakbuk dia, nizam peraturan. Macam dakwah ni lah. Ada nizam yang khas, ada tertib yang khas. Itu pendak. Tertib yang paling rendah sekali lah kerja dakwah ni. Mana 10 sok. Dia. Hazrat Syekh Ilyas rahimahullah ta'ala ni, wak tertik ni 10 sah. Tertik awak 10 sah ni pun ambil daripada hadis Nabi SAW. Bukan bidah. Ada orang ni ahli hadis ni. Bukan ahli hadis kali dia tu. Ahli hadah. Dakwah dakwah 3 hari semula, 40 hari setahun. 2 jam setengah sehari. Bidah tu. Oh, ini gomot dia. Dan amo dengar masa dulu zaman Allah yarham Maulana Umar Palampuri bui penjelasan hijrah dakwah satu persatu ada tempat istimbat daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tak ada sebesar bulu rumah pun dalam hijrah dakwah ni benda bidah. Tu tertik 10 sah tu muka sebulan 30 hari, 3 hari. 10 hari mis hari, 10 hari mis hari, 10 hari mis hari. Jadi 30 hari, 3 hari. Setahun 360 hari. Kenapa? 100 hari, mek 10 hari, 100 hari, 300 hari boleh 30. 60 hari itu mek 10 juga. Jadi 40 hari setahun. 24 jam. 10 jam mek jam, 10 jam mek jam. 4 jam itu mek setengah jam. Jadi 2 jam setengah sehari. Ini orang panggil tertik yang paling rendah. Hingga Nabi ayat kata, innakum, kata ke sahabat. Sesungguhnya kamu, wahai sahabat, fi zamanin, berada dalam satu zaman, malau taraka usrama umirabhi. Siapa dia dalam di kalangan kamu ni tinggal so dalam 10? Mana hak Tuhan nak 10 di tinggal so buat 9. Halaka, orang itu berasa. Oh, tu sahabat kalau agama nak 10, kena 10. Kalau tinggal so dalam 10 berasa. Summa yati zamanun, kama dia akan datang satu zaman. Malau amila usrama umirabi. Orang zaman itu kalau amal soya dalam 10, 9 tak buat. Najah, orang itu berjaya. Iaitu umat jauh dengan Nabi dan jauh dengan sahabat ni. Zaman kita ni. Tapi itu kita ni tertik 10 so. Sahabat tak ada tertik 3 hari ni. Tak ada. Sahabat kalau keluar, habis tak azar. Kanak mana-mana. Bertahun ada. Ada riwayat Malik itu. Tinggal bini buruk besar. Kelik mari anak dia mengajar dalam Masjid Nabawi. Jadi ulama besar. Kalau dia kelik ni, dia tak kelik rumah. Dia kelik masjid. Kebetulannya, tengok orang muda dia mengajar. Allah. Bisanya mengajar kata-kata dia. Tapi tak tahu tak anak dia. Dengar dengan siapa sebab tu kan. Kelih yang nak cari ingat sama berapa puluh, 27 tahun tinggal. Dia. Orang yang mengajar sana ni pun kelih situ juga. Dia berasa kata rumah dia. Ada dari bayi dia berbaya. Lagi kanan ni, chair lagi kanan. Datuk lagi kanan. Berasa potong rumah ni rumah kita. Ajak rumah apa? Ada balas dua beranak di tangga. Dia. Kita ni bukan anak tak kena, kucing kena keluar dakwah ni. Kucing ada rumah kita, kita ada perah. Habis kita gelik tu, belik tu kaki lalu dah. Dek, sikitnya. Tak apa kalau boleh duduk di atas, orang panggil kure-kure. Sekure-kurenya 10 sok. Sehari 24 jam ni ambil 2 jam setengah. Sebulan ambil 3 hari, setahun ambil 40 hari. Itu dia. Orang panggil satu daripada 10. Berjaya umat akhir zaman. Tapi kalau tak boleh buat hak tu, tak boleh hak sekurang-kurang tu, takut tu hak Nabi jawab kepada sahabat tu. Halaka, takut umat akhir zaman ni, takut jadi binasa dengan sebab buat tak sabar. 10 sahabat. Dia. Binasa ni bukan pula tegak. Tapi satu kerugian yang sangat besar bila mengadap.
di hari kita boleh tengok nilai agama, hari Yaumiddin, hari balasan. Jadi kita rugi situ. Rugi situ. Giga kita ni tak sibuk rugi menalah situ. Tempat tak sibuk rugi ni dunia rugi sikit-sikit tak apa lagi. Akhirat jangan rugi. Akhirat jangan kecil hati. Akhirat jangan sedih. Tak boleh jadi orang sedih di sana. Tak boleh jadi orang rugi di sana. Tak boleh jadi orang susah di sana. Jadi kita kalau boleh kena menjadi orang hak saya banyak kata la qaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tu tak ada takut. Mereka itu tak ada bimbang, tak ada sedih pun bila pergi di akhirat. Iaitu Tuhan hikayat orang hak jaga agama dengan 100%. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ini kita ni duk kerja agama ni, duk cari agama ni, nak wik agama masuk dalam kehidupan kita. Hazrat Syekh Ilyas rahimahullah ta'ala wak kerja ni, kalau dengar Kalkuzari, dengar orang rakyat kita tak ada pun, dia menangis, dia dakwah ni belak, dia tak lupa dengan kerja lain, dia serenak kerja dunia, serenak. Kerja dakwah kena buat dengan tangisan. Hingga diriwayat kata Hazrat Syekh, menangis dia ni sangat bekah pipi dia tu kerana air mata tu banyak. Bekah pipi tu. Air mata selalu banyak. Siapa ada satu orang masuk ke jumpa. Dan ambil dengar dia ni Zamuddin. Hazrat Syekh ni dengan siapa lari pada masjid Banggalawali masuklah hotel. Di Humayun. Ada kubur Humayun dia. Nampak-nampak semua sejik tak sejik. Dia panggil Humayun. Kita teriak dari masa tu hotel tu. Kau punya Zamuddin tu hotel. Orang tua wayak. Jadi kita teriak di kubur. Orang-orang karkun cari mana Hazrat Syekh ni. Tengoklah bilik tak ada. Cari-cari rupa kita teriak menangis di kubur Humayun. Pergi kita daya heret kelik. Dan ada satu kali orang tanya dia Hazrat Syekh. Dengan tangis saya yang begini lalu ni. Dengan pengorbanan yang begini mau ni. Duk nak gapo daripada usaha ni ni. Duk nak gapo. Maka Hazrat Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan. Aku nak, aku mau bagaimana agama yang wujud dalam kehidupan sahabat. Dekat-dekatnya wafatnya Nabi SAW. Nawi agama hari itu kelik semula masuk dalam kehidupan umat hari itu. Mana agama yang sempurna? Maksudnya ad-dinul kamil, agama yang sempurna. Iman yang sempurna, amalan Islam sempurna ada dalam kehidupan. Orang kaya, orang miskin, orang muda, orang tua, orang laki-laki, orang wanita mestura, nawi agama masuk dalam kehidupan sempurna. Begitu juga hari ini ni kita ni tujuan lewat awal ni nak agama sempurna ada dalam kehidupan kita. Tak boleh lagi pun kita kena terus usaha. Beradu di mati kita. InsyaAllah tuan-tuan. Tujuannya nak agama. Bukan tujuan lain ni. Tujuan nak agama we ada, we sempurna dalam kehidupan kita. Agama boleh masuk dalam kehidupan kita. Agama dia boleh berlaku dalam kehidupan kita. Pada keyakinan kita. Al-a'mal ya'ta'ti bil yaqin. Ni ulama dalam bayar dia. Amalan agama, amalan Islam ni datang masuk dalam kehidupan kita ni dengan yakin. Ala qadaril yakin. Di atas qadar yakin. Sekadar mana yakin kita, maka sekadar tu agama boleh mati. Yakin kita tak sapa, maka amalan agama pun tak sapa. Kenapa? Wal yakin. Dan yakin itu sendiri pula. Yakti bidakwati ilallah. Yakin ini datang dengan kerja dakwah ilallah. Tak ada dah kerja yang nombor satu. Yang Allah Ta'ala paling sayang sekali. Nak lebih pada kerja dakwah. Kalau umat ni apakah ambil kerja dakwah belakang. Umat ni dapat habuan yang paling besar daripada Allah. Karena ini adalah. Kerja agama ni kerja pertama Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW. Dan kerja ni juga, kerja dakwah ni kerja pertama Nabi beri kepada sahabatnya. Bila orang beri mempah, beri dakwah selalu. Besar.
Dan nak mengajar kepada kita, nak beritahu kepada kita, agama ni boleh sempurna masuk dalam kehidupan ni dengan melalui kerja lawan. Jangan buat main-main dengan lawan ni, weh. Tengok nampak ada apa kali. Nampak mudah-mudah gitu je. Tapi hakikat agama akan tercapai. Dengan melalui kerja lawan ni. Kita kena bersungguh lagi. Sampai itulah ni kita tak ada warak-warak lagi. Pada apa lah ni? Baru duduk belajar. Ada orang masuk jumpa dengan Hazrat Syekh Ilyas rahimahullah ta'ala. Orang ni orang haraki katanya. Orang gerakkan agama juga. Tapi dia fikir dia buat satu harakah gerakkan agama Islam di India pada masa tu. Jadi, maka dia pergi jumpa dengan Hazrat Syekh. Jadi kerja Hazrat dia buat ni, sup di mana? Oh ya sedap dia tanya sup. Dia buat kaget siap dah. Kerja dia ni akan sampai situ. Pau dia nak situ. Hak dia. Pahin kita tanya Syekh Hazrat Syekh sama ke tak dengan hak dia. Kerja hak Hazrat dia buat ni, sup di mana? Maka Hazrat Syekh Ilyas rahimahullah ta'ala, dia orang tanya lek sup, dia jawab lek awal. Ya cerita dia. Dia kata lagi mana? Bila kerja dakwah ni diambil, diterima, diambil oleh seluruh umat. Islam ni pakat bangun buat kerja dakwah belakang. Dan semua orang Islam, semua umat ni boleh amal dengan agama belakang. Kaya, miskin, raja, rakyat. Dia. Semua boleh amal belakang. Maka hari itulah baru mulanya kerja dakwah. Baru mula. Ya jawab oleh awal tu baru mula kerja dakwah. Ya dakwah ni kena agama sempurna hak sungguhnya mati sahabat dulu. Sempurna dia. Iman sempurna. Dek. Pahala ni tu tak ada mula lagi, tak lagi. Pada waktu apa lagi baru duk belajar ya. Apa kita baru duk belajar dakwah ya ni. Jangan kuasa dakwah dah lagi baru duk belajar. Tapi belajar pun teruk banyak belah tahun ya duduk tempat pula. Duduk tempat pula tak ada naik-naik. Kalau anak kita mengajilah ni belah-belah tahun duduk tempat pula. Bolamu. Oh, waktu baik perak senjah tu baik tak boleh mengaji. Mengaji pun nama tak ada naik. Jadi. Klik sekolah tu baju cemah, hingoh lah, berapa lah. Menyurat tu. Supaya dengan tahipunna, dia kata lah mana tahipunna, tak tahu. Takwi. Mokpoknya. Tapi Allah Ta'ala ni rahmat dia arhamur rahimin. Kita ni wak utuh-utuh yang ada wak main-main. Yang dengan wak rawat ada tunggu tu yang tak capuk. Nawi ada habu eh. Nawi ada bergadang juga sikit-sikit. Dengan kerja dakwah. Saya tak pecah tumpah kita ni. Mujudah ni. Tapi lepas pada ni. Mula daripada pagi ni hingga seteruh kot aben kita buat keputusan selalu pagi ni mana kita nak meningkat dalam kerja dakwah. We naik kelas. Insya-Allah deh. Insya-Allah. We naik kelas tu orang tua kita dah kerja tak ada ada tu orang jaga-jaga. Maknanya nawai itu 40 dan nak tahu. Bukan tahun 40 hari dah. Nawai itu 10 hari nak boleh. Saja aku nawai dakwah ni 10 hari boleh. Nawa itu lapan je nanah ni. Duk dengan kerja lawah, we masa bagi tiga. Bukan sah 10 lagi. 24 je ni, ya bagi tiganya lapan je. Tiga kali lapan 24. Ambil lapan je duk dengan lawah. Dek. Kata orang tuanya Syekh Haji Sa' Bai Abdul Wahab rahimahullah yang dia telah meninggal dunia. Paling tak ada mu kena buat dakwah, kena pergi jumpa orang, kecek dakwah ni, 25 orang sahaja. Yang nak 25 orang sahaja. Kita temu kecek hak dakwah ni. Kecek hayak ni, 25 orang sahaja. Lepas tu apa keluar di Bangladesh sekali. Lepas tu nak wapsi. Ada satu orang, busruk jugalah di Bangladesh tu, dia wapsi wui ke jemaah kita nak gelai. Kata dia suruh kita buat rawah 25 orang sehari juga. Dia kata kalau membuat istiqamah nak hari pergi jumpa dengan orang 25 orang sehari,
Ah, tupah kalau tidak tumbuh perasaan gapo perubahan di hadap kamu, kalau mu tak tumbuh gapo kalau mu buat wi, lah tu. Dek, dengar si kamu lah tu kalau tak tumbuh gapo, mu mari sini mu gosok pala tu wih, wi lugu habis kamu gapo. Orang bayar wapsi. Oh, dekat tu kita pun semangat. Kelik lagi kipaya nak cari jalan. Saya anak murid. Sekelas-kelas tu bukan 25. Kejar awak dulu. Tidak belum mengajar, tidak ke? Lepas mengajar sikit. Pup sikit. Lepas tu dia kata, ya habis semangat. Eh, buat kita ni buat dengan semangat dakwah. Dakwah ni bukan buat dengan semangat. Nak ingat dah. Kena buat dengan fikir dan risau. Fikir dan risau kepada agama dan umat ni. Orang buat dengan semangat, cuba pergi tengok di desa kereta api jala tu. Belum nak subuh tu, kadang-kadang kepala dia, kepala kereta api tu. Dia tak lelep teh, kakak nak ngorek tu. Kepala kereta api tu, gak, dia pergi gobok dia. Heret, dia halih rey. Pergi. Ya heret bu, dia tolak bu, dia agak kata sapa tempat. Tempat tu, dia tolak bu, dia lepas. Jadi gobok tu duduk pergi, duduk pergi sendiri. Orang akan panggil apa? Pergi dengan lajak. Pergi dengan lajak tu. Itu dia. Kekuatan lajak, hak pala lepas tu pergi dengan lajak. Orang buat dengan semangat, sepuluhnya pergi dengan lajak ni. Kenapa? Bila habis kekuatan hak lajak gitu, apa berhenti situ? Kepala tak main harap, dia mampus situ pula. Tosik kita ni. Dia tak ada generator, tak ada enjin. Kenapa-kenapa? Jadi kita ni nak jadi da'i, nak buat kerja dakwah ni, kena buat dengan fikir dan risau. Fikir dan risau ni satu generator dalam kerja dakwah. Satu enjin. Enjin lah bahasa kita sendiri panggil enjin. Orang Malaysia panggil generator. Enjin tu ada kekuatan. Kenapa? Mana enjin dan dakwah? Fikir dengan risau. Fikir dengan risau ni ada kekuatan. Kita baik fikir nak jadi baik kekuatan lah mana. Risau ni, fikir ni jadi kekuatan. Mari nak wayak. Kita ni ada keluarga. Cuma kita ada anak cucu. Kita tengok anak cucu kita ni, anak kita ni nak pot dene, air tu je ni. Mari mikir. Ah, budak ni tak sedap rasa. Ah, tu mikir. Budak ni tak sedap rasa. Akan pit pekati ledek ni. Ah, kalau bahasa Thai kan. Budak ni tak sedap rasa ni. Bila mari fikir tu, tambah selagi risau, bimbing. Cap loy medai ni, tak lelak ni. Ah, tak lelak ni. Dua ni bila berkampuh fikir dengan risau, maka lahir kekuatan. Sanggup berhenti kerja, sanggup waktu beri duit. Pergi bawa anak pergi jumpa doktor. Masuk klinik. Tak kira. Ni kesanggup pun, sanggup waktu beri duit. Sanggup berhenti kerja, waktu pergi ni. Waktu pergi hospital ke, waktu pergi jumpa klinik ke. Kekuatan ni mari mana? Mari daripada fikir dan risau. Bahaya tuan-tuan. Satu kekuatan tu sanggup berhenti tu kerja. Sanggup waktu ambil duit tu. Bayar. Lepas tu bapa kata budak ni kena wari hari-hari ni. Wajar wari hari-hari. Kena pumya. Pumya kata. Budak ni ni menjadi pot buam. Oh, dia pekak telefon. Kena mari pumya. Penama pumya. Kena gedak tau kita kata. Pumya. Kita ni tak tahu lah. Kena pergi punya. Pergi sanggup. Bimbang. Mari kita fikir dan risau. Tua-tua yang mana kalau kita guna dua perkara ni. Fikir dengan risau ni mari guna tok di atas agama dan umat. Orang ni nak duduk tak boleh. Nak tidur tak sedap juga. Nak duduk tak sedap juga. Kerana fikir di atas umat. Kerana fikir di atas agama. Lahir satu kekuatan sanggup. Orang panggil. Ambil dalam kerja dakwah ni, duduk di atas rei kerja dakwah ni. Ada kekuatan. Jadi tuan-tuan yang mulia dengar,
dakwah hak mari daripada fikir dan risau ni hak kita duk nak. Bukan buat ni dengan orang mari tarik, kita jadi berobok tak lah. Ni tak. Ada sains orang. Okay. Nanti dah ya. Dia selalu keluar dengan kita selagi. Hari tu dia kata, nak pergi bergalau hari ni, weh sudah. Orang bergalau, ambil enyeng tu tak pun, duduk-duduk tengah dia bergalau. Bini kata, Datuk ni, mana hari ni keluar tiga hari ni? Bini ingat. Haa, kena cari Mas Tura lagu ni, weh. Dia cari-cari temu dia bergalau, hei Datuk. Gana dia bergalau, hari ni keluar tiga hari ni, orang pernah menarik sejak ni. Kita tengok sejak tak ada. Kain-kain yang lipat bobek, aku lupa, tu. Orang panggil boleh terlupa kalau buat dengan tak ada fikir dan risau. Dek, minggu ia kena keluar. Orang nak uah ni kena ingat minggu mana ia keluar. Minggu hari mana gah. Ni hari gah terlupa. Nampak? Jadi terlupa kepada kerja. Maka tak je terlupa dah. Dek. Jadi tuan-tuan yang mulia, we ada fikir, we ada risau. Bagaimana Nabi SAW belum pada Allah latih jadi Nabi, duduk mikir dah tengok masyarakat, orang Arab di Mekah. Keadaan, maka Nabi tak senang hati. Dia tak jadi Nabi lagi. Karena Nabi ni sifat juruh, jenis, molek dia ni, dia jamin budak lagi. Bila tengok orang panggil herok, pekok, haru, biru di Mekah, tak senang. Hanya sampai dia dimasuk dari gua Hira. Dia bertenang, dia fikir nak cari jalan, nak ukar masalah. Masyarakat Mekah ni nak buat lahan tu. Dia renu dia nem. Oh, mari pada fikir tu. Allah Ta'ala hantar 40 hari lepas kita dah lagi. Kita gila di Mekah nak naik tak gau. Orang muda-muda naik malam. Naik dimasuk dari gua Hira. Dia kita pergi tengah hari pergi duduk bawah duduk tengok. Lepas tu orang yang tahu ayat tu Masjid Jibril. Masjid Jibril ada di bawah tu. Dekat dengan tu, timbang dengan tu. Kok mana boleh panggil Masjid Jibril? Kita tanya orang yang tahu. Oh dia kata, apa nama ni? Buat sidik di situ tempat Khadijah radhiyallahu anha. Dua orang makan ni ke Nabi. Dia Jibril pun mari duduk situ. Khadijah pun mari makan, dia ada janji masa ada Nabi turun ambil makannya, lepas tu naik pergi pulak. Dia, hingga sampai 40 hari lebih Nabi duduk dalam tu, maka di situ tuan-tuan yang mulai Allah perintah kepada Jibril, mari royak Nabi suruh ikhrak, turun ayat pertama, ikhrak. Nabi kata, Nabi qari'in, aku tak pandai baca. Ikhrak. Pegang ramah-ramah, kenyek-kenyek suruh baca. Jadi, hingga akhirnya dia baca ikhra, bismi rabbikal ladzi khalaq, hingga sampai akhir itu. Bukan akhir tak, dia tunggu apa ayat yang mula-mula. Jadi, Nabi pada tu kelik mari royak bini dia, zamiluni, ketak lega, tu selimut aku. Dia peminta laporkan puzari lahana, dia royak, Nabi royak Jibril mari berenyek dia. Suruh dia baca. Kalau dia pun ayat kata aku tak boleh baca. Kejadian ni dengan turun ayat pertama ni bermula pok saudara Khadijah tu orang Kristian dan jadi ruhban, jadi ulama besar Kristian di situ. Nama Naufal tak ingat. Khadijah pergi jumpa dengan pok saudara dia dan we tahu tentang kejadian kepada suaminya Nabi SAW tentang turun ayat pertama Iqra ni. Deh, maka orang ni orang pederi Kristian ni, rohban Kristian ni pahit. Satu masa sikit lagi, mu kena tengok. Tok lakimu ni, tak berhenti dah. Bergerak terus lepas pada ni. Oh, dalam kerja agama ni tak berhenti-berhenti dah. Jadi tuan-tuan yang mulia. Mari dana, mari daripada fikir dengan risau. Jadi kita ni pun, kena fikir dan risau. Katanya ambo dengar di Nizamuddin. Fikir ni mula-mulanya di Nizamuddin tu nak mari tu dituk Maulana Ilyas. Tuk dia. Tuk pula bukan jatuh, tuk Optino. Orang kaya di kawasan Nizamuddin dia, dekat tu. Dia tu keluarga yang berada. Ada anak saudara.
anak pula tino. Sorak dua nak jantai dia. Okay, kita ada anak dara kita, anak tino kita sorak ni. Kena cari ulama. Kita kena cari ulama menikah dengan anak kita. Deh. Nah, kata dia hari ini teruk benar, dah agama ni banyak orang Islam kelah jadi Hindu, Hindu jadi macam-macam jadi rusak banyak orang Islam kita. Nak macam mana kena cari ulama mari. Ya mari duduk rumah kita. Nak jaga agama. Ah molek tok laki pun kata. Kebetulannya duduk tak lama Maulana Ismail ayah kepada Maulana Ilyas. Dia mari di situ di atas orang panggil mari walimah. Sain dia menikah dengan orang situ. Lepas tu orang masyur, kata Maulana Ismail ni, orang ulama besar. Bini dia mati, boleh anak bagi bini mati. Apa jadi bujian tak ada bini lah. Dia mari walimah, maka walimah sain dia, menikah situ. Maka turun rumah ni, ada anak tina lara ni. Kisah-kisah kecek dengan orang, cuba wayak ke mana. Maulana Hadrat Maulana Ismail tu. Lah mana buat kita tengok anak dia kalau dia boleh milih ke mana. Oh, punya ulama ahli lah, ahli orang ulama besar. Maka orang berwayak Maulana Ismail, dia pun kita tengok setuju. Milih. Nak menikah. Oh, jadi menikah dua orang lah. Gitu pergi makan walimah anak guru dia. Nikah sampai ke dia. Bila jadi menantu dia, Maulana Ismail ni. Tua Hatina tu. Kecek buku orang panggil fikir dengan risau kepada masyarakat umat pada masa tu di kawasan tu tu. Hingga fikir risau ni masuk dalam kepala Maulana Ismail. Hingga akhirnya fikir ni duduk bara, hingga masuk dalam anak dia. Hingga akhir sekali ni masuk dalam Maulana Ilyas rahimahullah ta'ala. Daripada tu, orang panggil fikir ni. Dia menurung fikir ni. Sampai kita makpak kena mikir katik hukum agama dengan umat ni. Baru anak menurung. Baru anak lah buih. Zaman dulu kalau anak karir, anak lah buih. Nampak? Nabi menurung. Nipak dengan mak, tak ada fikir langsung. Buku dakwah. Yang dia panggil dakwah tu jadi pot turut. Kita orang mari heret pergi. Orang tak heret dia. Kita boleh ada fikir dalam kerja ni. Baru Allah beri kekuatan. Dengan fikir, dengan risau ni capur waktu. Al-fikru wal-huznu. Fikir dengan risau. Kerana Nabi SAW daimal fikrah. Nabi ni adalah Nabi SAW. Berkekalnya fikir. Mutawasil al-azam. Berhubung bima. Jadi bima dia tu, risau dia tu, berhubung tu. Tak ada berhenti-berhenti. Dia bangun. Itu sifat Nabi SAW. Dia Nabi buat kejelawar dengan fikir. Dengan penuh fikir. Dia hak nombor satu fikir. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita pun dalam-dalam kejelawar ni kena putih habis amalan dakwah. Lepas tu kena buat dengan ikhlas. Dakwah ni kena jaga ikhlas. Jadi kita buat ni bukan untuk lain dah. Untuk redha Allah Ta'ala. Yang kedua kena istiqlas. Yakin ini kerja Nabi SAW. Kerja saniyah. Kalau orang mari tawar nak jadi muka lain, nak latih muka lain. Kita ayat kata kita tak ada masa. Karena kita ada kerja dah. Kerja dakwah ni. Ni tak ni. Orang mari tawar duit sikit suruh semak-semak selalu dah. Marang je penuh rumah kita. Kita cari kita rumah. Kita pun wikam melancai lah orang mari rumah. Ramah mari. Long leo. Tong pai yang main dah. Ya kita pun. Kena pergi boleh. Kalau tunggu tangan kena pergi boleh. Ya kita. Oh. Kata kita ya lah. Biati dia mari kumuh ya. Dia. Dia orang yang boleh kuih siap dia. Kita tak tahu ya. Dia tak tahu lah. Jadi dua-dua yang mula kena ikhlas, kena istikhlas. Lepas tu yang ketiga kena istiqamah dalam amal. Kerja dakwah ni kena kerja dengan istiqamah. Fastaqim kama umirta
Tuhan kata ke Nabi, mu kena istiqamah, hai Muhammad, sebagaimana diperintah akan dikau. Nabi Musa dengan Nabi Harun itu, Tuhan wayak kata, kot ustujibat da'watukuma, aku terima dah doa kamu berdua. Mudah minta doa itu, aku terima dah. Fastaqimah, mu kena istiqamah dalam hidup. Ulama wayak kata, Musa dengan Harun untuk minta ni, supaya Allah menasuhkan Fir'aun. Karena Fir'aun ni kejar, bunuh orang-orang Bani Israel ni. Jika dia nak buat apa? Maka Bani Israel mai mengadu, minta doa, suruh Nabi Musa doa dia. Musa pun doa. Lepas tu Allah jawab kata Allah terima dah. Hingga siapa ambil di Tuhan kata terima, siapa ke Allah nak binasa Fir'aun ni. Tergelar dalam laut Qalzum tu. 40 tahun. 40 tahun. Kenapa? Kita hari ni 40 tahun tak apa lagi dah wah. Dah. Pak istiqamah. Dah. Oh. Kena istiqamah. Fastaqimah. Mungkin nak istiqamah dalam kerja. Hadrat Maulana Yusuf rahimahullah ta'ala. Dia tubik dalam satu bilik. Kupu orang di dalam markah Nizamuddin. Orang-orang lama. Maka dia beri sikit ucapan. Kata bersyukurlah buat kita kepada Allah. Hendaklah kita semua ni bersyukur kepada Allah kerana Allah telah terima kerja kita ni. Itu. Dia dapat isyarat daripada Allah Ta'ala. Kata kerja ni, ni Allah Ta'ala terima dah. Kita kena bersyukurlah kepada Allah. Bahawa kerja lawah ni Allah terima. Dan. Dia orang dulu ni dia ada isyarat, ada sanjan, ada ilham daripada Allah macam-macam. Lebih-lebih lagi. Dan memang Ilyas rahimahullah Ta'ala tu. Lepas tu mai jatuh anak dia. Begitu juga di zaman-zaman dulu ulama masyaikh dalam kerja ni dapat ilham terus menerus daripada Allah Taala dalam kerja, menyebabkan kerja ni tersebar di serata dunia. Di serata dunia orang tak suka ni. Orang tak suka. Masa Malaysia ni dalam India tak nak kata mana. Halup dah dakwah. Mari di Maulana Yusuf tu. Dua-dua yang mulia, dia fikir kerana negeri tempat tumbuh dakwah negeri Arab. Arab-Arab ni kawan anak cucu Nabi, anak-anak cucu cicit Nabi, wama ada di sana. Maka dia fikir nak betul jemaah negeri Arab. Dua-dua yang mulia, Ahmad dengar dalam Karkuzari, Maulana Ibrahim. Damat barakatuh, semoga Allah Ta'ala berberkat. Dia ada gila ni. Dia, Maulana Yusuf betul jemaah setahun, Labib Maulana Ibrahim setahun untuk dibuka buk-buk di negeri Arab. Kelik main duduk tak ada lapas setahun lagi. Betul jemaah setahun pula ambil Maulana Ibrahim hatta tiga kali setahun dibuka negeri Arab. Muhammad Allah, Europe, kawasan Europe. Ni orang tua tak ada lagi, Allah Ta'ala guna dulu dalam kita. Dah, tak ada lagi itu. Kita pun kalau zaman dulu, kalau dengar, tengok muka buat dia, jadi kita tawajuh. Tawajuh. Tengok muka buat dia. Dan, tu mana orang yang Allah Ta'ala pilih, ambil pengorbanan yang begitu hebat, panjang-panjang. Ada buat kita ni, sampai setahun tiga kali, hingga terbuka negeri Arab seluruh tu. Terbuka habis Arab-Arab tu boleh pahal kerja dakwah ni. Kenapa? kalau tak tapi dengan ini uji Allah Ta'ala kawai-kawai ini, mana kita selagi dia tengok sini. Biasa mari Arab Bahrain mari sini. Lama dah. Kita pun masa tu nasrah lah. Gak gajak lah. Mung tahu ke? Tempat hak sobat lakuh laut di negeri mung kata berjalan atas air. Ini lah. Antum ta'ribu? Al-makan, al-makan. Hum as-sahabah ya'muruna bil bahri fi biladikum. Ya kata, ayawah, na'am, ya, ku tahu. Fi baiti, di rumahku. Kita kata, kan masafah, takriban. Lebih kurang masafah jarak perjalanan yang sahabat lakah tu, nyana. Ya kata, takriban 36 kilometer. Lebih kurang 36 kilometer. Kau sahabat jalan tak air. Macam-macam kehebatan dalam kerja dakwah ni. Allah Ta'ala bui kepada sahabat dulu. Bukan seorang dua. 3,000 orang. Jemaah sahabat. Kata berjalan tak air, berjalan tak air. Jadi tuan-tuan yang mulia. Dengan dakwah ni, tuan-tuan macam-macam. Ajaib.
Umar jerekah jemaah tu. Jarak jemaah dengan Madinah 1000 kilo lebih. Jerekah sini, dengar di telinga. Allah bagi kekuatan dalam kerja dakwah ni. Jangan dulu deh. Sampai tu kita hari ni kena buat molek buat dakwah ni. Buat molek lah mana? Jadikan kerja dakwah ni kerja kita dan kerja maksud hidup kita. InsyaAllah deh. InsyaAllah. Ha, jadi kerja maksud hidup. Ni kerja dakwah, kerja maksud hidup. Tujuan hidup kita. Kita ni kena ada dua tujuan kita. Satu, tujuan hidup sebagai hamba Allah Ta'ala. Kena jaga ibadat. Yang kedua, tujuan hidup kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kena jaga dakwah. Baru kita ni kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru sempurna. Hamba Allah sempurna, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna bila ambil kerja dakwah. Dan sebab tu tuan-tuan yang mulia, kita kutip dalam kerja dakwah, perkakas dakwah tu wujud dengan kita belakang. Hariannya, mengguannya, bulanannya, tahunannya, kutip mari hidup dengan kita. We jadi dakwah ni kemak, kejap, serupa dengan kayu seberkah. Zaman dulu kita ingat budak-budak dulu, orang cari kayu api kalau hutan, temu kayu kering, orang kerak-kerak, ambil akar, ikat tiga tupuk. Pala lek nu, pala lek ni, tengah ambil akar menyok tu, jijak dengan kaki. Kemakung kayu seberkah. Dalam kayu seberkah tu ada kayu halus, ada kayu besar, ada kayu belok, ada kayu bulat, ada kayu betul. Ada kerat lah ni kan. Kena suka belakang. Tapi ingat, semua seberkah kayu tu, dia kuat menguat antara satu sama lain. Yang ada benar, we cabut mana-mana sepotong. Kalau we cabut sepotong, longgar habis seberkah. Bila longgar, mudahlah orang lain nak luruh. Muak sikat, jalan payah zaman dulu. Jatuh sepotong, belah belok. Awak tak kira ni lah belok. Duduk gegak tu. Kelik sampai rumah tinggal akar. Kayu api tak ada seputar. Tinggal akar. Dekat sepongkat sedar. Dakwah hari ni takut tinggal akar ni. Kenapa akar? Janggup dengan serupa. Masjid tak hari dah tu. Sorak-sorak tak masuk dah. Kenapa dia tak bakar dah? Dua jam setengah ke tiga hari semula. Dadak dah. Hacir kata orang dakwah. Tengok janggup dengan serupa. Cuk paki. Tersih lagu ni dakwah ni. Kita jaga setiap amal, jaga dengan kukuh-kukuhnya dalam kerja dakwah. Itu dia. Hak ifradi kena jaga juga. Amal ifradi tu. Zikir-zikir, kera'e-kera'e tu. Kena ada. Kalau putus, kena kodoh tu. Zikir boleh kodoh. Maulana Ilyas bimbang takut orang takut buat kerja dakwah, tak ada zikir. Kerana zikir ni satu kekuatan yang kita tengok tak nampak dalam tu. Lebih-lebih lagi dalam kerja dakwah tu. Zikir. Tuhan pun suruh zikir ni sebanyak-banyak. Uzkurullah zikran kasira. Mungkin ingat ke Allah sebagai ingat yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila. Mungkin tasbih ke Allah Ta'ala pandi dengan petai tu. Jadi tuan-tuan yang mulia. Lepas tu tuan-tuan yang mulia, dalam kerja dakwah ni, dengan hikmah, tuan suruh buat dengan hikmah. Dengan bijak pandai, dengan hikmah, bukan bijak pandai. Kata Hadrati Maulana Sa'ad, damat barakatuhu, hikmah yang nombor satu, iaitu ikram. Ubah sifat ikram duduk di kita ni, we besar, we kuat. Nak dakwah orang tu, kita ikram dia dah. Bila kita ikram ni, yang orang dengan sebab ikram di kita ni, kenal ikram kita dia tu, orang tu hak kerah jadi lembut. Ambah kena dah. Dirikan pucah seorang mufti di negeri tu. Di pusat, Cangwat pusat. Dia hukum orang dakwah kafir. Masjid dia tak boleh masuk. Kita gitu jauh dengan masjid dia, orang duduk jauh, yang cerita ke aku tadi. Kita pun tazkir daripada jemaah ambil kain atlas. Boleh dua lah, hak baru. Hak tak ada punah cahaya lagi. Lepas tu beli barang hadiah pergi di rumah dia. Kali dengan kerkong lah kita dua orang, kerkong seorang. Bermolek dengan kita siapa, bermolek dengan dia kelih. Tengok atas bawah mata tu jadi kerah. Kita pun beri hadiah kain bola. Ni kain daripada jemaah. Hadiah pada mufti. Dan ini barang-barang hadiah pada mufti. Buat kena hadiah barang tu. Saka dua kilo.
masa turun perai tak ada sudah balik lagi kita gitu. Kau kapung-kapung oleh hotel-hotel ni duk perai lagi. Kau lah bandar ninja. Jadi masa perai pol-pol tak ada mampu lagi kau tu. Jadi tuan-tuan yang mulia, lepas pada kena hadiah tu, jadi ilmu mata dia. Kata kita ni orang petani. Kita berajak tani, kita berajak jalan. Kalau orang petani ni orang kena. Siapa ke Indonesia kena petani? Kita ni petani. Dia pun panggil naik. Naik dia kecek. Akhirnya, kita ni tak di situ nak hidup di sejak dia. Dia pun suruh mari. Dia mari duduk situ tu. Hari akhir tu, 4-5 hari baru kita duduk sejak dia. Wajib sah. Orang kampung pakak masak orang jadi jamu, pakak makan habis setiap kampung. Pak kita kecek dengan dia, ambil dia jadi rohaba wakgah. Daripada dia tu, tapi kita tak ada tengok. Orang panggil kesalahan dia kata kapi tak kapi kita. Ya, tutup waktu. Dia kena hukum dengan tak tahu. Pas sekok es, dia hukum dengan sekok es. Kalau turut hoya sekok tu, kena ke dia lah. Pak kita tak kenal dengan hak Yaskar tu. Dia kata buat ni makan duit Yahudi. Dia buat apa lagi dah? Jadi tuan-tuan yang mulia, dia tanya budak-budak kemoja. Budak kawasan tu yang ada. Tanya tu, ini ditukar dalam kerja lawan. Jadi, tu nak ayat kapa ikram. Ikram ni, hadiah ke orang, buat hormat ke orang, beri barang ke orang ni, melembutkan hati. Tulayinul kulub, jadi we lembut hati. Sampai tu kita nak buat dakwah di kampung ni, sutih kampung tu, we kena ikram kita berlaku. Tak boleh suk, tak ada harta kita. Ikram bahasa, budi bahasa. Buat budi dengan bahasa tu terik. Puji orang, akik orang, ni dah. Kalau kajak, dia akik ekor. Sepahnya nak lakuk air itu. Aku bertanya, kalau orang jebat, jadi hikmahnya kita kena akik orang, puji orang. Saya pun, tak ada rugi pun kita puji orang. Tunjuk kasih saya kita, aku dengan mu ni, mu ingat dah, kita ruah itu masuk jauh sekali. Kata kan ke mana tu, upamanya. Dia kita ruah ni, saya burung dulu, saya burung mandi, aku carak sekali, orang golek dulu ni lah. Aku ingat mu ni. Mana aku saya benar aku mojak dulu lagi. Kecek-kecek wi tanda kasih saya tu. Jadi akhirnya pusing mari pada lawah kita lah ni deh. Moga kita dalam hidup sikit mati pula. Alah ni dunia sikit akhirat pula. Gak benda hak berhutang kita nya agama. Aku pusing. Ayat keluar lah. Nidak. Orang tak rawah, tak ada email. Orang tak ada email, neraka. Apa orang lain neraka ke Jepang? Telah bayar lah tu. Lepas dia nak masuk dekat. Jadi tuan-tuan yang mulia, sampai tu, Tuhan suruh rawah ni bil hikmah. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mungkin ada rawah kepada Tuhan ni dengan hikmah. Jadi hikmah ada nombor satu, iaitu ikram. Ikram adalah sifat Nabi, akhlak Nabi SAW. Tinggi sekali punya sifat ikram ni ada pada Nabi SAW. Akhlak yang Allah Ta'ala puji kata, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad di atas akhlak yang azim. Kira kita tak boleh akhlak azim pun, boleh akhlak karing tak pada. Akhluqin hasan, khuluqin karim, khuluqin azim. Khuluqin azim adalah akhlak Nabi SAW. Kita kena belajar dakwah ni bil akhlak dengan budi. Dengan budi weh. Jangan dikupiklah buku buat budi ke orang ni. Tak ada harta dengan budi bahasa. Kecek dengan orang dengan baik. Jadi tua-tua yang mulia, patut kita istiqamah dalam kejar ikhlas, istiqlah, istiqamah, patut dakwah ni dengan mahabbah. Kasih saja. Kena kasih belakang kau ke. Jangan tengok buruk ke orang. Jangan tengok ke apa nama ni kesalahan orang. Walaupun orang tu salah banyak dalam hidup dia dengan agama,
Sah tengok tuju salah, tengok tuju kebaikan. Dia orang ni, dia patut kesuti tubuh ni nak buruk belaka. Wah, kita tahu dia ni buruk abis. Hanya ada tempat tak buruk tu. Ah, tengok tempat tak buruk tu. Jangan setuh keburukan, jangan semetuh kelemahan. Ha, tengok tuju kebaikan dia. Jadi tuan-tuan yang mulia, hingga diriwayat kata kalau 99 keburukan orang, tapi ada sesuatu kebaikan, tengoklah satu tu. Tutup mata daripada 99. Kalau nak tengok juga keburukan, tengok kita sendiri. Supaya kita nak baiki kita. Deh, jangan tengok keburukan orang. Orang tengok kebaikan, puji orang. Baru kita kasih orang. Kerana dakwah adalah untuk nak bina iman. Bina iman adalah melalui mahabbah kasih. La tadkhulul jannata, Nabi kata. Tak boleh masuk mung syurga sama sekali. Hatta tu'minu, hingga mu kena jadi orang beriman dulu. Wala tu'minu, kamu tak boleh jadi orang beriman. Hatta tahabbu, hingga mu kena ada kasih sayang orang lagi. Sebab tu, iman ni dia mari ikut jalan kasih sayang orang. Sebab tu, tanyalah sifat mahabbah ni. Jadi, kasih orang. Kita dakwah tu dengan rupa kasih sayang orang. Kecik agama dengan rupa kasih sayang. Bukan kita ni peci tu tengok ulak haid. Tapi mulut dah dakwah, tak kesek ke apa dakwah dia tu. Terhati peci. Kena tanya kasih tu, tengok kebaikan dia. Nak beri kasih, tengok kebaikan, jangan tengok kebaikan. Lepas tu tuan-tuan yang mulia, 2, 3, 4 sifat ni kita jalan di dakwah. Ikhlas, istiqlah, istiqamah, istiqamah, batu hikmah dan mahabbah dalam kerja. Sifat dalam kerja dah bau kerja kita tu Allah pandai dah Allah tengok Allah bagi rahmat dah kalau kita buat sekarang mana pun ikhlas tak ada dah jadi ada menyelit benda di belakang kerja tu ada satu selit kehendak orang panggil tak ada istighfar pula dah di bawah tu jadi rugi besar walaupun besar sekarang mana pengorbanan yang kita buat hebat sekarang mana pun Allah tak terima bila tak ada ikhlas. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah Taala tak maaf orang ada syarikat dengan Allah Taala bukan lain dalam hati dia. Sebab tu ikhlas ni hak nombor satu. Kena pakai jaga dan kita tak tahu jaga saja ya. Ikhlas kita sendiri tak tahu kerana benda ni rusia daripada Allah Taala. Rusia Allah Taala, rusia Allah Taala mana kita boleh tahu? Orang tu sendiri ada buat amal tu tak tahu ikhlas ke tak ikhlas. Cuma kena beringat, kena bimbing semua dalam masalah ikhlas tu dan berdoa. Nabi sendiri berdoa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Okay, Tuhan, aku minta ampun daripada bahawa aku ni syarikat, aku wasputukan dengan engkau. Dengan bagai aku tahu. Dan aku minta maaf lah, minta ampun lah. Aku hidup syirik denganmu, perkara aku tak tahu. Minta ampun. Doa Nabi. Nabi baca semua doa ni. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Setara Nabi itu bersih hati itu setara mana dia ni. Masih lagi berdoa ikhlas ni. Tersiri ada syirik. Ikhlas ni mana Nabi syirik daripada hati kita. Dengan Allah Ta'ala dalam amal. Amalnya kena bersih. Hatimnya kena bersih. Fala yusyrik bi rabbihi ahada. Mu jangan ada syirik dengan Allah Ta'ala tu. Satu orang, satu apa pun. Jangan ada syirik dalam hati. Fala ya'mal amalan salihan. Mu kena buat amal salah. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dua-dua yang mulia. Semoga Allah Ta'ala jaga kita. Dan semoga Allah Ta'ala ni terima kita. Dan semoga Allah Ta'ala ni wikirkan kita dalam kerja. Dan Allah Ta'ala ambil pengorban ni, ambil penekat dalam kerja ni daripada kita. Dewi ada menekat dalam kerja. Ibradi dan juga istimai amal. Kita boleh jaga. Amin. Tuan-tuan. Subhanallah, ma'amdi. Subhanakallah, ma'amdi. Atau lepas ni, pagi belum masuk Rauh Pajah. Hanya lah kita pergi aku jadi dengan berdua orang. Atau lepas tengah. Ada tajuk di Black Forest atau tajuk sama insyaallah.